Aku makan nasi ayam. Lepas tu ada banyak budak minta. Ni aku dah potong-potong. Kita bagi budak kat bawah ni. Ha. Ni. Uish, garang. Dah. Tiap pagi aku nak pakai kasut, dia datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 21 hari bulan 2 2022. Hari ke 27 aku mengembara dan aku masih di Langkawi. Oh, betul-betul cuti ni. Relax-relax lah. Aku punya tiket feri esok balik Kuala Belis. Jadi hari ni aku nak merayau lagi lah dekat Langkawi ni. Jom kita tengok semalam berapa jauh dia merayau kat Langkawi. 98.7 km aku merayau kat Langkawi semalam. Total pemembaraan 1613.7 km. Merayau lagi hari ni. Let's go. Tadi aku lalu Jalan Makam Mahsuri. Dekat sana, kat situ ada Kota Mahsuri, Makam Mahsuri lah. Lepas tu aku merayau pergi ke sini. Depan tu nama dia Lorong Bendang Kunyit. Lalu tengah bendang ni, cantik pemandangan dia. Itu Gunung Raya. Aku dah naik semalam Gunung Raya. Ni belakang ni ada Gunung Mat Cincang. Okey, untuk orang kampung lalu. Cantik bendang ni. Sawah. Okey, dah. Jom kita mulakan sambung rondaan. Aku tengah lalu jalan Teluk U. Sekarang ni aku depan Masjid Riyadzul Solihin, Qaryah Padang Lalang, Mukim Air Hangat. Sini tengah musim bunga lah. Nampak ni? Ha. Cantik. Betul-betul dekat masjid ni. Pokok lain tak ada pula. Cantik. Okey, aku nak teruskan perjalanan. Aku tengah lalu Kampung Pasir Hitam. Dan di kampung ni ada pantai. Ini pantai dia. Cantik. Dan ada batu-batu macam tu kan. Lepas tu memang aku nampak pasir dia warna hitam-hitam sikit. Nak zoom. Aku dah sampai sini. Taman Eko Rimba Pasir Tengkorak. Aku terlajak sebenarnya tadi. Aku patah balik. Okay, kita masuk tengok. Geotapak lapisan silang Pasir Tengkorak. Aku dapat dengar suara budak dan jerit-jerit mandi. Tak tahu cantik ke tempat ni. Pasir Tengkorak. Mari kita tengok. Oh, meriah. Ada orang tu tengah apa tu, camping ke piknik, budak-budak. Lepas tu pantai dia macam ni. Sebelah sana ada orang piknik, ada orang ambil gambar. Dia cantik lah.
pasir dia. Inilah tempat dia. Pasir tengkorak. Air biru. Comel je pantai dia. Gerak di tempat lain pula. Aku kat sini jalan Teluk Datai, aku naik sampai atas, tapi dekat sini ada signboard private property no trespassing, jadi aku tak boleh masuk lah. Masuk nanti kena tangkap. Aduh, ada jalan lagi tu sampai hujung tapi tak boleh. Tak apalah. Turun balik, merayau lagi. Let's go. Okay, lalu Teluk Datai ni, korang akan lalu satu golf. Apa dia panggil ni ya? Padang golf lah. Padang golf. Cantik. Tengok eh, tu belakang tu. Padang golf, lepas tu ada pemandangan Gunung Mak Cincang tu. Oh, memang nice lah. Okay, dia lambai. Main golf dan orang yang berkemampuan boleh lah main kat sini kan. Aku tak pernah pun main golf. Okey lah, aku dah habis dah jalan kat Teluk Datai ni. Aku dah naik sampai hujung, sampai dekat private property tu dah tak boleh naik. Jadi ni sekarang aku turun, aku nak pergi ke mana lah tempat ni, nama dia, alah apa lah nama tadi, lupalah aku. Nanti aku rakam lagi lah, aku share. Jom. Aku sekarang berada di Teluk Burau. Belakang aku ni Teluk Burau. Ni pantai dia. Sampai sana ni semua ni Teluk Burau. Tengok kat sini sebab tak ada orang. Bunyi burung, berangin kan. Ada satu je tu lah, Mat Saleh kat sana tu tengah mandi. Dia baru lepas mandi, aku kat sini bawah pokok. So aku relax-relax je lah. Hari ni pun aku tak ada apa sangat. Aktiviti santai je. Lama-lama. Okay, dah tak ada apa dah. Nanti kang aku kat mana-mana, aku update lah. Aku rakam lagi. Eh, basah kasut aku. Patut pergi pantai panjat batu ni. Patut pergi pantai pakai lah selipar kan. Nak jalan-jalan. Ni aku pakai kasut sebab aku bawa motor. Okay, dah. Alright. Aku nak gerak dah. Cuaca pun makin panas ni. Ni dah pukul berapa lah? Dah pukul 1.25 dah. Nak 1.30. Tengah hari dah. Aku nak pergi cari makan lah kot. Lepas tu mungkin aku balik bilik. Aku nak kemas-kemas lah. Esok ferry aku pukul 12.30 balik ke Kuala Belis. Right. Set.